Nikita Mirzani terpaksa harus tidur di rutan Serang usai ditahan Kejari Serang akibat terjerat kasus UU ITE. Penahanan dilakukan agar Nikita Mirzani tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Terlebih, dia disangkakan pasal 21 ayat 4 KUHP dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Freddy Simanjuntak mengatakan, penahanan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Saat hendak ditahan, Nikita sempat menolak dan mengamuk. Dia tidak ingin masuk mobil tahanan. Sebelumnya, Nikita Mirzani mendatangi Kejari Serang untuk diperiksa sekitar pukul 16.24 waktu Indonesia Barat. Dia menjalani pemeriksaan atas pelimpahan tahap 2 perkara ITE selama 3 jam lebih di Kejari Serang. Setelah ditahan, tim penyidik akan menyiapkan dakwaan untuk mengadili di meja hijau. Udah kasih jalan aman. Di bawah aja bang, udah bang. Bang, masih bawah aja, kita langsung mundur ke bang. Jangan di jalan, kasih jalan. Kasih jalan. Ini merang. Jalan ada jalan, tenang aja. Tolong dong. Awas. Titik Nol Serang, Banten melaporkan.